Dana sebesar Rp575 juta berhasil dikumpulkan relawan gabungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penggalangan dana Peduli Palestina. Penggalangan dana yang digelar sejak 19 hingga 29 Oktober 2023 disalurkan lewat Yayasan Salam Palestina Jakarta yang diterima Kiai Haji Muhammad Sahid Joban. Penyerahan digelar di Siring Kota Amontai pada Rabu sore yang dihadiri sejumlah pihak seperti Penjabat Bupati HSU Zakri Aswan dan Forkopimda HSU serta disaksikan warga Kabupaten Hulu Sungai Utara. Koordinator Lawan Muhammad Yusuf mengatakan donasi yang terkumpul dengan total lebih dari setengah miliar merupakan hasil penggalangan dana dari relawan gabungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Majelis Nurun Nubuwah Kalua yang dilaksanakan kurang lebih 10 hari. Nah, kita daripada relawan gabungan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama Majelis Nurun Nubuwah Kalua, Kadimul Majelis Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus bekerja sama mengumpulkan donasi ini selama 10 hari. Alhamdulillah, dana yang sudah terkumpul sampai hari ini yang kita serahkan yaitu Rp575 juta. Itu hasil daripada kita mengumpulkan daripada relawan bersama Majelis Nurun Nubuwah Kalua. Pada kegiatan serah terima donasi, juga dilakukan pelelangan sejumlah foto dan barang lainnya yang hasilnya juga didonasikan untuk warga Palestina. Banua TV Kabupaten Hulu Sungai Utara melaporkan.